Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel saya ZK Channel. Hari ini saya nak bawa anda ke satu tempat yang menarik di Pulau Pangku ini, atau lebih tepat lagi di Teluk Ketapang. Terletak berhampiran dengan Teluk Nipah di Pulau Pangku ini. Ini adalah satu kawasan pendaratan penyu berteluk. Projek ini merupakan projek oleh komuniti di Pulau Pangku ini yang diketuai oleh Encik Rosli Ibrahim yang bermula pada tahun 2017, dan ia adalah lebih kepada aktiviti sukarela komuniti. Jadi semasa projek ini dimulakan pada 2017 itu, terdapat penyu yang naik ke pantai dan bertelur. Dan data pada 2019 itu menunjukkan jumlah penyu yang mendarat semakin meningkat. Antara spesies penyu yang bertelur di pantai Teluk Ketapang ini adalah penyu agar, atau lebih dikenali sebagai green turtle. Lebih 1,000 anak penyu dilepaskan ke laut pada 2017 dan awal 2020. Projek ini telah menyelamatkan lebih 5,000 anak penyu. Jadi kalau anda ke Pulau Pangku, jangan lepaskan peluang untuk melawati ataupun melihat penyu yang ada di Pulau Pangku ni. Selama hari ini kita hanya ingat penyu ada di Rantau Abang dan tempat-tempat lain, tapi di Pulau Pangku juga ada penyu. Tetapi pada masa lawatan saya ini, menurut pekerja di sini mengatakan pada 2024 ni belum ada pendaratan lagi. Tidak ada seekor pun penyu mendarat pada 2024. Okey, adakah penyu semakin pupus di kawasan Pulau Pangku? Kita tak tahu. Tetapi menurutnya juga penyu biasanya akan mendarat pada bulan-bulan ganjil. Okey, jadi sekarang ini bulan 4. Bulan 3. Sekarang ini bulan 3. Sepatutnya dah ada lah, tapi belum ada lagi mendarat penyu di Pulau Pangku ataupun di Teluk Ketapang ini. Jadi kalau anda ada masa ke Pulau Pangku tu, datanglah untuk melihat dengan lebih dekat lagi penyu agar ataupun green turtle yang mendarat untuk bertelur di Pulau Pangku ini. Okey, jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum. We'll be right back.
share dan subscribe.